Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. 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 Okay. Itu dia. Saya dengan Hazri di sini dua-dua macam berkerut ke ni. Mana satu peti suara, mana satu. Saya perlu terangkan. Okay. Silakan. Boleh saya pergi ke? Boleh silakan. Okay. Baik, jadi Prof akan terangkan ya dengan paparan yang ada di skrin juga, jadi supaya kita lebih mudah faham. Okay. Silakan Prof. Okey, ini adalah keseluruhan peti suara. Di mana di dalam peti suara ni dia terletak di dia terletak di belakang halkum, ya. Jadi dapat dilihat bentuk V. Warna putih itu. Boleh saya bantu Prof? Ya. Jika Prof ingin pergi ke mana-mana bahagian, okey. Saya perlu pause. Okey. Okey. So di bentuk V di sini yang warna putih itu adalah sebenarnya pita suara. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil true vocal folds. Inilah yang pita suara yang menggetar, yang digetarkan oleh angin daripada paru-paru dibawa ke atas. Jadi pita suara ini bukan hanya untuk bersuara, tapi juga berfungsi sebagai memberi laluan angin daripada hidung ke paru-paru dan juga mengelak benda asing masuk ke dalam paru-paru. Jadi pita suara ni akan terbuka macam terbuka, bentuk V, ketika bernafas, dan dia akan tertutup supaya digetarkan oleh angin daripada bawah untuk mengeluarkan bunyi. Terdapat struktur di sekeliling ini adalah part of peti suara, di mana di bahagian atas ni dipanggil, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil false vocal folds, pita suara yang bukan sebenar, yang kebanyakan orang yang menyalahgunakan kuasi dia menggunakan false vocal folds ini untuk bersuara. Yang di atas ya? Yes, di atas. Yang di atas ini. Nah, selainnya ini adalah dipanggil arytenoids, iaitu tulang rawan kecil yang memegang pita suara. Dan di belakang ini adalah sebenarnya saluran makanan. Itu anatominya. Tapi kalau macam saya sendirilah kan, mana saya nak tahu saya gunakan yang sebenar atau yang salah? Menggunakan cara benar. Saya rasa selepas ini kita ada video di mana saya melakukan flexible scope seperti dalam video tadi. Kita masukkan flexible scope yang ada kamera di hujungnya, melalui hidung diunjurkan hingga ke tekak sehingga kelihatan pita suara. Dan kita ada video di mana Puan Syarina berkata-kata dengan cara sihat dan juga dengan cara yang tidak sihat. Dan juga Cik Syafinas menyanyi dengan suara sopranonya. Mungkin kita boleh terus ke video-video tersebut ya, untuk kita mengetahui lebih lanjut. Tapi sebelum tu Hazri, saya nak tanya Syafina sebenarnya. Kerana bila kita tahu bila kita bercakap dan juga menyanyi itu adalah sebenarnya berbeza kan, bila kita menyanyi dia ada alunan dan sebagainya. Sebagai penyanyi sendiri dan juga pasti kita ada bercakap di bersama rakan-rakan, ibu bapa. Apa sebenarnya membezakan antara nyanyian dan juga bercakap? Okey, kalau kita sebenarnya kita menggunakan mekanisme yang sama, tetapi fungsi nyanyian tu ialah bila kita menyanyi tu kita tahu kita akan menggunakan nada yang lebih rendah, nada yang lebih tinggi, manakala kalau kita bercakap sentiasa dalam nada yang sama kan. Jadi dia punya fungsi vocal force tu menjadi lebih banyak compared to bila bercakap. Jadi nanti sebentar lagi kita akan lihat bila kita menyanyi tinggi ke rendah tu dia akan jadi berbezalah pergerakan. Tapi kita lihat sendiri juga nyanyian ada soprano, ada choir, ada macam-macam jenis nyanyian lah kan. Adakah itu juga membawa perbezaan kepada vokal kita? Sebenarnya soprano itu adalah satu karakteristik suara wanita yang tinggi. Sebab kalau pecahan yang paling mudah ya, kita kata soprano suara wanita yang tinggi, alto suara wanita yang rendah, tenor suara lelaki tinggi, baritone atau bass suara lelaki yang rendah. Jadi itu adalah hanya karakter suara, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita.
saya soprano, saya tak akan jadi bass macam tu. Ya, jadi itu hanyalah satu karakteristik suara. Kalau saya nak cerita tentang teknik nyanyian, sebenarnya sama ada anda adalah seorang penyanyi klasikal, penyanyi pop, penyanyi tradisional, penyanyi choir, teknik nyanyian itu adalah sama sahaja. Kerana mekanisme yang digunakan adalah mekanisme yang sama. Mekanisme pertuturan sama. Tapi orang kata it's an exaggeration form of speaking. You know, so apa yang kita kena faham ialah apabila kita menyanyi, style nyanyian berbeza. Apabila kita menyanyi setiap satu jenis genre. Tetapi bila kita menyanyi, tekniknya tetap sama. So macam tadi, kalau dikatakan tentang nyanyian yang tense, yang menjerit tu kan, katalah saya nak menjerit, saya kata ah, tapi saya boleh cebok. Kalau nak senang, saya boleh ah, sama je. Atau saya kata ai, sama dengan ai. Mana lebih baik? Saya dengar kalau, tak sama. Ya, dengar sama. Tak sama, betul. Tak sama. Kalau saya boleh kata ai, yang itu yang saya boleh pegang hidung saya macam ni, kenapa saya nak buat ai? Itu ibaratnya lah kan. Ada jalan mudah, kenapa kita nak buat jalan susah? Okey, dan nak dengar Syafinah nyanyi betul-betul ni? Nak tunjuk video dulu kan? Kita boleh saksikan? Ya, rakaman video ini saksikan. Ya. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi. Perasan ni, saya perasan apabila Syafinah menyanyi pada note yang rendah, vocal force tadi tu, pita suara itu bergetar dengan lebih jelas, ketara berbanding dengan pada note yang tinggi. Adakah itu benar ataupun saya je yang perasan macam tu? Dia, sebenarnya dia nada rendah, seperti vocal full tu dia akan memendek dan nampak gemuk. Bila nada tinggi dia memanjang. Memanjang, nipis, dan dia lebih, dia perlu, kita nampak lebih tense sebab dia kena stabilkan. Dia tegang Tegang, mesti tegang. Dan paling penting, struktur di tepi peti suara tu, dia tidak boleh duduk. False code yang Prof. Malina cakap tu, dia tak boleh menghempap peti suara. Kotak tu yang dia jadi serak. Jadi daripada E, cakap E. Kita boleh rasa ke? Secara fizikal lah. Kita boleh rasa itu berlaku. Kalau kita tak rasa. Kalau sikit dan kita buat sekejap, kadang-kadang kita tak terasa. Tapi kalau dah menjadi satu habit, nama boleh jadi tak selesa dan mungkin sakit. Mungkin ada tips sebenarnya, sebab bila kita bercakap mengenai suara ini untuk penyanyi, sememangnya mereka tahu bagaimana kedudukan vokal dan sebagainya, vocal cord dan sebagainya. Kalau tak belajar, tak faham, tak tahu. Itu bagaimana pula dengan orang ramai yang tidak tahu kan? Mungkin ada tips kepada mereka untuk memastikan agar suara mereka sihat dan sebagainya. Okey, suara ni dia sebenarnya bukannya hanya berdasarkan peti suara semata-mata. Okey. Sebab suara ni juga adalah tingkap ataupun gambaran pada tentang diri kita sendiri. So jadi pertama pada saya, kesihatan kita secara keseluruhan amat penting. Sebab kalau kita penat, tak cukup rehat, badan kita tak ada tenaga yang cukup untuk menghasilkan suara yang baik. So kalau individu yang banyak menggunakan suara, mereka kena sebenarnya kawal dari segi jadual harian supaya mereka ada rehat yang cukup.
Okay. Lepas tu minum air banyak tu memang perlu. Tidur memang kena cukup kan? Tidur kena cukup. Bagaimana dengan tips yang ada kalanya penyanyi makan apa telur separuh masak dan kicap sebenarnya? Adakah itu membantu ada apa, sebenarnya? Mitos-mitos yang kita biasa dengar, makan pedas, makan cili tu suara jadi sedap, jadi mantap. Makan pedas, makan cili tu dia sebenarnya pantang untuk penjagaan suara. Kerana kalau kita suka, gemar makan yang terlalu pedas, cili, makan dalam keadaan yang banyak, lepas tu kita lepas makan tidur. So itu boleh mengundang masalah reflux, acid reflux. Di mana acid lebih banyak dikeluarkan dan keadaan acid tu banyak dikeluarkan untuk menghadam makanan tu, kita tidur dan dia melimpah ke pita suara. Sebab seperti saya tunjukkan tadi, saluran makanan tu di belakang pita suara. Jadi bila dia melimpah, dia menyebabkan radang. Dan itu dipanggil laryngopharyngeal reflux. Reflux ini boleh menyebabkan masalah suara. Dan dia menyebabkan masalah seperti suara serak, bila bercakap pada jangka masa yang panjang menyebabkan perit ditekak, dan menyebabkan ada satu masalah yang kita panggil muscle tension dysphonia. Di mana dalam keadaan itu, instead of the true vocal folds, pita suara sebenar bekerja, the false vocal folds come together. Itu menyebabkan suara menjadi strained, jadi seperti meneran, seperti yang Syafinas demonstrate tadi. Lagi satu, minum air ais, air batu. Adakah ia memberi kesan yang negatif kepada suara? Sebenarnya, ya atau tidak? Okay, kalau untuk diri saya sendirilah kan, saya avoid, saya cuba elakkan minum air sejuk tu hanya bila saya nak perform, untuk mengelakkan daripada dapat sesema atau demam ya, kerana sejuk itu menyebabkan senang untuk bakteria attack kita. Tetapi sebenarnya boleh minum dia. Sebab tu teknik nyanyian tu sangat penting. Kita kena tahu macam mana nak kontrol suara kita untuk mengelakkan daripada berlaku-berlaku perkara yang tidak diingini. Tapi antara minum atau makanan yang kita tak patut ambil macam tadi Prof cakap, makanan pedas bukan tak boleh, tapi janganlah pedas sangat. All in moderation orang kata ya. Dairy products itu akan menyebabkan banyak kahak. Jadi kalau sebolehnya jangan ambil sebelum nyanyilah. Waktu lain tu tak kisah kan. Okey, baik-baik. Bagi yang ingin mendapatkan mungkin pemeriksaan secara profesional lah kan, risau, takut-takut ada masalah dengan peti suara sebab dah selalu guna dan ada perasan perubahan kan, bagaimana mereka boleh mendapatkan perkhidmatan macam ni? Di Hospital UKM atau nama lainnya Pusat Perubatan UKM atau nama terbarunya Hospital Chancellor Tengku Mukhlis, kami menawarkan perkhidmatan itu di mana rujukan boleh dihantar ke klinik telinga hidung yang tekak, ENT, dan kami pakar ENT akan melakukan pemeriksaan termasuk fleksibel skop yang seperti kita paparkan tadi. Itu adalah memang alat yang dibawa daripada hospital ya. Itu adalah pemeriksaan rutin. It is a simple procedure. Ramai mereka takut mendapat rawatan di hospital kerana takut dengan prosedur. Saya pun takut sebenarnya. Saya tengok video tadi pun saya pun takut. Tak sakit. Safinas boleh menyanyi dalam keadaan fleksibel skop tu di dalam. Jadi saya menggalakkan mereka yang mengalami masalah suara lebih dari 2 minggu datang untuk mendapat pemeriksaan, kita buat diagnosis. Sekiranya perlu bantuan speech therapy akan dirujuk kepada Puan Syarina. Okey, dan untuk ya mungkin penutur lah ya, bukan penyanyi. Kadang-kadang tu fikir macam segan lah nak pergi kelas vokal ni, kita bukan penyanyi, kita bukan performer. Itu bagaimana Syafinas? Saya rasa persepsi ni kita harus buang. Sebab sebenarnya kita bukan mengajar you untuk menyanyi. Kita mengajar untuk to prolong the life of your voice. Kan, untuk memastikan kesihatan suara dan you boleh gunakan suara seumur hidup you. Bukan hanya waktu muda sahaja. Waktu dah berusia dah tak boleh pakai. So, sebab tu bila you tengok penyanyi, macam katalah opera singer, ada yang masih boleh menyanyi dengan baik hingga usia 65 tahun. Kerana mereka menggunakan teknik nyanyian yang betul. Baik, jadi kita juga ada ramai guru-guru vokal yang berkebolehan untuk membimbing penutur ya.
untuk menggunakan vokal dengan baik, bukan semata-mata untuk penyanyi sahaja. Dan mudah-mudahan ya, hari ini membawa kesedaran pada kita semua supaya lepas ni suara kita semua sedap-sedap belaka. InsyaAllah. Angkat telefonnya. Hello. Bukan yang sedap saja, dia memenuhi keperluan kita. So kalau untuk guru, dia sebab kena lontarkan suara, memenuhi keperluan untuk lontarkan suara dengan selamat dan berkesan. Mudah-mudahan. Okey, terima kasih Puan Syarinah, terima kasih Prof, terima kasih Syafinas atas segala yang telah pun dikongsikan dengan kita semua. Dan kami berharap apa jua tips yang dikongsikan hari ini anda dapat digunapakai. Kerana pasti suara itu anugerah Tuhan yang bukan semua makhluk ada, ataupun mungkin ada setengah manusia yang kelebihannya ditarik. Jadi hargailah suara anda bersempena dengan Hari Suara Sedunia ini. Baik, kita ingin berehat seketika dan sekembali selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi selebriti yang pastinya menanti-nantikan kehadiran beliau sehingga suara, hari ini. Suara yang saya kira satu Malaysia menyanjunginya. Saya dah nampak dah beliau berbaju merah sebentar lagi.